Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Akbar Swag. Nah, hari ini ada yang lagi rame nih diperbincangkan di dunia pertiktokan. Apalagi kalau bukan Lucinta Luna yang selalu aja barengan sama cowok-cowok tampan yang bikin netizen iri banget pastinya. Dan selain tampan, dan ternyata cowok yang digandrungi oleh si Lucinta Luna juga gagah semua, sesuai dengan harapan pemirsa lah ya. Nah, tapi di sini netizen salpok dengan tangan Lucinta Luna yang terlalu aktif dan sedikit nakal nih ya kan, langsung mengarah ke arah tujuan sesuai harapan pemirsa lagi nih. Nah, seperti apakah keseruan Lucinta Luna ini bersama dengan cowok-cowok tampan yang gak tampan doang tapi terkenal juga nih. Mari kita simak videonya. Begitu nakal tangan Lucinta ya kan. Aduh, sumpah ngakak banget. Nah lo, apaan tuh tangannya? Ya ampun, Lucinta Luna tolong dong tangannya diperbaiki dulu, akhlak tangannya. Aduh sumpah, itu bikin netizen gimana nih menurut kalian teman-teman setelah melihat video tangan Lucinta Luna yang terlalu aktif ya bun. Tapi ya itulah Lucinta Luna ya, apa adanya, dan memang itu adanya gitu ya. Tapi banyak banget netizen yang berkomentar ngakak juga karena ya mereka muhrim nih kata ya, laki sama laki kok soalnya, begitulah kata netizen. Banyak banget netizen yang juga merasa iri banget dengan Lucinta Luna yang dekat dan mesra banget bersama dengan cowok-cowok tampan yang mungkin para fans dari cowok tersebut ya teman-teman. Ya siapa sih yang gak tahu gitu, Lucinta Luna, Perel, semuanya nih kawan-kawannya ganteng-ganteng banget yang bikin netizen iri pokoknya. Nah di sini banyak banget netizen yang berkomentar seperti terlihat tertekan wajahnya katanya, bang jangan lupa sholat Jumat ya nih, diingatin netizen lagi ya kan. Kak Lucinta Luna cantik ya, mungkin karena Lucinta Luna cantik ya kan, Lucinta Luna cantik dan banyak duitnya juga, mungkin gak banyak duitnya sih, mungkin karena wajahnya yang cantik dan pribadinya yang lucu, mungkin yang disukai oleh cowok-cowok yang dekat sama dia gitu ya teman-teman ya. Mungkin cantik aja mungkin gak cukup kalau gak ngakak gitu. Ya mungkin itu salah satu jadi daya tariknya Lucinta Luna. Tapi apapun itu ya tolong dong tangannya dikondisiin gitu ya. Bagaimana nih teman-teman, kalau menurut pendapat kalian silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah jangan lupa di share juga videonya ke teman-teman kalian sehingga semakin banyak lagi yang terhibur dengan Lucinta Luna yang tangannya terlalu aktif ya bun, aktif banget malahan ya. Saking aktifnya tahu dia tempat-tempat yang wow gitu kata netizen. Waduh, emang kalau netizen yang komentar nih sumpah ini ngakak banget sih. Sampai di sini dulu video teman-teman, sampai jumpa di next video Akbar Swag tentunya. Stay tune terus, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di next video Akbar Swag.